Kan hidangan ini kita pantau bersama-sama, ini sudah menjadi ranah hukum, sudah ada di tangan yang berwenang, ayo kita sama-sama. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Jangan salah bahasanya. Jadi Pak Hakim kan bilang dipertimbangkan dan minggu depan harus dijawab apa namanya hasil jawaban eksepsi dari pihak kejaksaan. Itu akan dipertimbangkan oleh Bapak Hakim dan jawabannya akan diberikan sidang. Oke, meluruskan Kak Fitri, eksepsi dari pihak kejaksaan kan ditolak ya? Iya, bukan ditolak. Eksepsi dari pihak kejaksaan. Oh iya. Dari kejaksaan, kita bicara dari kejaksaan. Nah, menanggapinya gimana? Ya kalau itu kan memang yang harus dilakukan kan. Mereka kan harus ada bantahan dan perlawanan juga dari pihak kejaksaan. Ya itu hal yang biasa lah. Yang wajar. Tetapi kalau menurut saya yang saya juga nggak ngerti itu tadi kan Bapak Hakim bilang ini diterima jawabannya dari kedua belah pihak nanti dibacakan dalam putusan sela. Tapi kecewa nggak sih Kak Fitri sendiri karena dari pihak jaksa nih menolak permintaan yang diajukan oleh pihak Nikita. Ya kalau justru kalau nggak begitu kan saya jadi lucu loh. Memang itu hal yang wajar. Semua orang punya pertahanan. Kalau misalnya dari si A begini nih dari pihak kalian ini kita kemarin udah ya begini. Nah mungkin dari pihak jaksa menerima dong. Pasti dia juga punya bantahan dan untuk mempertahankan dari pihaknya DPU. Tapi kan ini lagi dipertimbangkan sama hakim. Punya hormat, di depan dia akan bacakan putusan. Berharap dari pihak pengadilan memberikan angin segar ya, Kak Fitri ya. Kalau saya itu sudah tidak ingin tidak ingin berpikiran atau berasumsi atau berandai-andai gitu ya. Kita sama-sama saksikan persidangan ini, kita pantau bersama-sama, ini sudah menjadi ranah hukum, sudah ada di tangan yang berwenang, ayo kita sama-sama menyaksikan dengan bijak dari kedua belah pihak. Dari pihak kita yang diwakili oleh saya dan Pak Haji dan tim lawyernya, dari pihak pelapor juga saya nggak tahu diwakili oleh siapa, yuk kita sama-sama menghormati jalannya persidangan dan kita dengarkan sampai akhir sidang seperti apa nanti. Menteri sebagai sahabat pihak ini kita menjadi sudah 3 kali. Selalu tersenyum lah di ya, di kita Mirzani seperti yang kalian dengarkan kan. Tadi kalian lihat kan, kalau nggak salah ada misalnya story begitu dia masuk dan keluar dari mobil sana, kok saya pikir dia muslim nih. Fashion show, tapi kalah gitu loh. Kok cantik banget nih gitu. Itu menunjukkan sebuah optimisme bahwa Niki itu orangnya selalu optimis bahwa keadilan itu masih ada di negeri kita. Dia mengekspresikan di dirinya bahwa walaupun dia sedang menghadapi masalah, kehidupan tetap berjalan dan dia akan menjadi Nikita yang seperti kalian lihat, tetap menebar aura positif, tidak ada keluh kesah, tidak berpura-pura. Kalau saya sering lihat ya, gimana orang diadili itu pada loyo gitu kan ya, pada kayaknya gimana gitu. Tapi dari sidang yang kedua ini saya lihat Nikita begitu tabah dan begitu siap menghadapi persidangan dia.